Oke guys, selamat kartu dan hari ini gue mau main lagi game horror. Udah lama gue gak main, mainnya game Minecraft, Piano Tiles, yang pasti kalian bosen. Jadinya hari ini, oke, ini game horror berikutnya itu Kids Animatronics ya. Udah banyak juga gue udah main game horror tapi gak seru-seru. Ini kayaknya seru deh, tuh ada Unlimited Heart, oh. Aduh. Ya lah, masa aja gue mau main ya Kids Animatronics. Ini horror game. Tapi ini gak ada itu loh, gak ada ghost mode karena gue belum tahu lagi gimana mau main ini. Ini kok kebalik sih. Wait, ini gak apa-apa ya kalau ada email ya nih. Apa ya? Kenapa lagi nih? Oh, auto rotate nya. Ini dah, itu loh, pot. No one else should be here. I'll go check. Okay, dan ini gue gak tahu, tapi ini solve the puzzle. Okay, ambil to pick a place like look at it and press the action button. Apa ini? Okay. Yes, the tablet. Tapi gak tahu loh. The department relies too much on this new monitoring system. At this rate, they'll soon give us a joystick and a lightsaber. Okay, dan maksudnya apa lagi nih? How much does it cost? Tablet kalau punya. Okay, got it. What a comfortable gadget. 10 years, these are gonna be everywhere. Ini kayak animatronic biasa loh. Dia gak tahu. I'll go ahead and have a look around. The battery drains. Tapi katanya sih. Itu loh, katanya bisa main-main gitu loh yang itu. Atau kalau nggak salah sih, gue udah jumpa satu lagi itu loh, satu lagi game horror. Excellent. There's a charger in Ben's office. Hell, what is it? I better approach the fuse box in the control room. Okay, gue nggak tahu, gue baru mainin aja ini. Okay. The control room is in B7. Oh my god, please, aduh, gimana ini, men? Kenapa lagi nih? Aduh. Loh. Oh, bisa ngumpet. Iya. Aduh. Loh, kok? Oke. Okay. Gue gak paham ini maksudnya apa. No signal. Maksudnya. Hei, ini gimana, bro? Bro, ini gimana? Gue gak nampak sini. Yuk, bisa ngumpet di sini ya. Find the control room and turn on the lights. Control room di mana ya? Sebar. Buka dulu dong, gue mau lihat. Control room di. Ayo, di mana sih? Ya udah berpindah, ada dua, seorang di display dan di mana yuk? Oh, di lobby. Aduh. Ya udah deket dong. Alah. Ya udahlah, gak apa-apa deh kalau jump scare, ya udah ya. Kalau gue jump scare, gue cari nilainya. Ini ruangan display deh. Gak ada apa-apa ya. Kalo gue ngecek dulu deh. Battery low. Battery mau habis. Gimana ini? Gue udah gak bisa ngecek. Please. Kecep banget loh, mau habis sudah. Gue gak tahu. Gue harus pergi ke control room yang gue gak tahu di mana, bos. Ngumpet juga. Gue gak takut. Udah lah, buka aja deh. Oke. Oh my god, sumpah cu. Dikunci. Dikunci juga, woi. WC-nya dikunci, men. Aduh. Investigation room dan oh my god. Ini dressing bukan. Conference bukan. Terus tadi itu control. 113. Gue perlu key card ya. My god. Kode 1183 ya. Ini ada kode nih.
1183, gue gak tahu gue bisa ingat atau enggak. Gak apa-apa ya. Aduh, udahlah baterai gue habis. Gue gak tahu gimana. Ayo, gue track dulu deh. Kunci, dikunci. Oh ini nih, gue belum ngecek kayaknya deh. Interrogation bukan. Ini apa ini? Tracing juga. Kan dikunci. Loh. Controller. Oh ini. Ini dia, ini dia. Si. Eh mana yuk? Ini kontrol. Ini udah control room. Mana sih? Kemana yuk? Nah, ini dia. Oke, ini dah. Dia mendengar. Oke, oke. Kayaknya ya. Gue ngulang, cu. What a terrible dream. It's midnight already. Time to go home. Ya elah. Night call. Let's hope nothing ngulang, serious. Cu. Dadah. Gue cari game lain karena gue baru jumpa tadi ya. Oke. Okay. Guys, gue mau kasih tahu ya, lama juga mau tunggu. Tadi itu gue lepas download satu game kayaknya menarik deh. Sampai gue mau nunggu game itu, jadinya gue akan bermain game ini. Karena ini baru gue nemuin juga dan cepet juga dan size-nya cukup kecil, yaitu beberapa kilobyte ya. Emang ini kecil sih size-nya dan lu lihat aja screen-nya boy, udah ada yang kebakar, udah ada yang desalted, udah ada yang mantap-mantap lah ya. Tuh. Oh my god. Tolong saja sandbox. Gue mau tahu cuy. Gimana metal? Pertama itu metal, rock and wood ya. Mana sih kayu? Oke, gue mau tahu cuy ya. Yang mana yang akan bagus ya? Antara wood, ya pertama wood, kedua rock, ketiga metal, keempat ialah ini brick wall, dan kelima ialah instructable wall. Nyanya, ini wall ini gak bisa dihancurkan guna apa, gue try exit. Itu kan, oh my god, please, please, please. Oh my god, oh, oh, tuh. Langsung hancur, man. Try itu. Kayak sedap gitu loh. Mainnya kayak lo. Gue gak ada tekan-tekan loh. Tiba-tiba keluar sendiri. Sedap banget cuk maininnya. Kayak gini deh. Coba gue try apakah dia bisa menghilangkan. Oke, dan yaudahlah gue coba coba liatin ya. Oh gue back mah itu gak apa-apa ya. Gue tiatin dulu. Kau udah siap atau belum? Oke, udah siap. Ini nama dia, nama gamenya itu The Chapter 7. Gue gak tahu chapternya nomor 7. Gak tahu ini game apa. Gue baru download a chap. Aduh, apa ini? Chap. Di sini ada continue nih game extras. New game ya. Yeah. Gak tahu ini game horror atau game biasa atau game gimana. Oke. Okay. Wah. Pada deh. Gak bisa loh. Lagi bunyi. Oke. Okay. Apaan lagi nih? Oke, okay, open Andre email in. Oh, ini si Yoteno. Udah gue shutdown aja ya. Eh, gak mau liatin. Kenapa sih? Aduh. Oke, okay, langsung aja gue mau mainin. Gue gak tahu ada hantu atau tidak, game horror atau tidak. Ya agak bagus. Use left stick to move character. Oke. Okay. Oke, okay, gue udah tahu. Use right side. Oke. Okay. Look dulu. Oke. Okay. Follow the targets. Oke. Okay. Oh, the inventory kosong. Target. Check the front door. Oke. Okay.
Follow the target list to pause menu, okay. Okay, kalau gue gak bisa itu, gue bisa ingin tapi ya kalau udah tahu lah. Kalau lu stuck, okay, saja gue mau cek. Tuh, kok gak sedap banget gitu loh, kontrolnya agak gak ada sensitivity ya, option sensitivity-nya harus. Coba gue try naikin. Game resume. Oh my god, gak halus. Diturunin nomor 2 segini deh, oke. Okay. Gue suka main game. Apa sih, aduh berat juga loh. Gimana nih? Kayaknya 25 ya. 25 bawa bagus. Oke, okay. Ngecek. Apaan nih? Oke, okay. Coba gue cek dulu. Joystick. Target, check the front door. Liatin di depan pintu. Oh ini, ya elah. Oke. Okay. Berapakah ini bilik siapa lagi nih? Agak berat gitu loh. Kok gue tambahin ya? Gue gak paham gimana ya. Nah. Agak sedap. Gak sedap kontrolnya, gak sedap. Gak halus tuh. Kayak ikut dia aja deh. Oke, okay. Cek ke lantai bawah, oh my god, so bagus, kok gue besar banget loh, aduh, oke, okay, kosong, gak tahu ada apa ya, kosong semua nih, loh, oke, kosong, oke, okay, TV-nya bisa gue nyalain. Ini mah gue liatin mah ini kayak the dark internet ya, gue liatin. Tapi gue belum main. Oke. Okay. Udahlah, gak apa-apa lah. Kelamaan kalau ngecek. Gue mau keluar ya. Loh, the objective. Mana nih? Find the key from the front door. Oke, okay. Gue harus menemukan kunci. Aduh. Kunci pasti di sini nih. Pasti men. Oke. Okay. The key. Oke. Okay. Berikutnya. Open the door and check what happened in there. Oke. Okay. Terus buka pintunya. Nah. Yus. Pintunya malah ke makin belakang. Oke. Okay. Kayaknya ini YouTuber para mainin deh ya. Gue gak tahu. Dan apa ini? Oh my god. Apa? Targetnya inspect the train around. Inspect. Oh my. Loh, kok rumah gue bawah batu? Loh. Kok rumah gue bawah batu ternyata. Gue ikut aja deh jalan setapaknya. Sampai di mana ya? Ya ikut yang putih-putih. Oke, masih berlanjut ke sini dan apa ini? Warning, you are in the zone of chemical leakage. Oke, gak tahu ya ini kata sih zone bahaya. Masuk aja, gak apa-apa, boy. Oh my god, gue kayaknya ya gak bagus sih di game. Lo, kok udah bunyi lo? Kenapa bunyi gor? Bukan? Lo ada apa nih? Apa bukitnya yang ketinggian ya? Gak tahu. Oke, okay. Apa ini bos? Ada tanda cu. Welcome to Ostwood ya. Oke. Okay. Ini desa boy. Kayaknya oh ini kapagar apa lagi. Halo, oh gue udah liatin si YouTuber udah mainin ya, jadi yang belum, aduh. Oke, gue jumpa kunci dan surat, kalian baca aja deh karena gue malas baca, gue bosan baca ya. Kemungkinan ini bukan game horror tapi ya agak bagus sih, kan itu ada kunci loh. Oke, itu ada telaga.
find the way to get out. Udah terkunci. Gak harus. Oke. Okay. Apa nih gue ulik-ulik? Oh my god. Loh, kok jadi kayak gini gue ulik-ulik? Udah gegar, cu. Hey, gegar. Apa lagi nih? Oh, gue harus ulik lagi ya. Loh, gue dapetnya apa, bos? Halo, gue dapetnya apa? Kayaknya rusak deh. Siapa lagi nih yang tombong kayu-kayu? Ada ya? Yaudahlah. Tuh, ini kayak rumah. Aduh. Nah, oh ini gue bisa loh. Tuh. Bisa gak bisa? Ini gue perlu itu apa ya? Batu. Kalau ada. Ini gak bisa dibuka ya. Kayaknya emang gue harus kesini deh. Oke, betul. Ini adalah sebuah rumah yang ya. Gak tahu ini bagus atau tidak. Tuh kan. Batu. Oh, guna. Berguna. Ini. Oh, kunci lagi. Kunci lagi ya. Oke. Jadi udah dapat batu untuk ngancurin itu kaca ya. Kaca ini nih. Ini ada kaca, tinggal ngancurin aja. Loh, ke sini nggak bisa. Harus sono nih. Nih ya, Oke, mantap. Krobar doang ya. Udah. Krobar itu, kalau nggak salah sih buat ringgis, kok. Buat apa lagi nggak tahu. Buat ini bukan ya. Ini udah ngecek. No, buat ini ya. Yes. Ini ada apa di dalam ini? Ada kunci lagi. Kuncinya pasti buat dalam itu tuh. Ya. Si gue gak tahu ini gue perlu apaan ya. Atau ini nih. Nah, kayaknya ini deh. Oh. Dan gue mendapatkan surat dan tadi gitu gue lihat kunci lo bawah ini men. Tapi di mana? Lo hilang. Kuncinya ngilang bos. Oke. Oke, udah langsung aja lah gue masuk ke dalam rumah ini, men. Ini rumah apaan ya? Oke. Kuna. Aduh, udah merah. Gue emang gak apa, cu. Ini red room. Ruangan merah. Dan Aduh, apa lagi ini? Look around the corridor and find the way to go home. Oke, dan gue harus liatin koridornya. Gue udah gak bisa kembali ke village tadi. Mantap, bo. Ini rumah apaan nih? Tolong. Oke, dan itu apain, cu? Aduh. Mantap, bos. Gue harus lari. Aduh, itu monster apa? Malah jatuh gue. Oh, itu kan rumah gue loh. Ah, welcome to Oswood chapter 1, man. Oke. Cut. Itu bawah chapter 1, bermakna chapter 2-nya ke bawah. Betul gak? Second chapter has been unlocked. Oh my god. Oh. Untuk Osterwood, udah selesai. Ini ada 6 chapter, boy. Mantap. Banyak ini. Aduh, gimana ya? Ya udahlah. Segini saja video dari gue. Nanti akan lanjutin ke chapter yang kedua, yaitu Beyond Belief. Dan gue kasih tahu satu lagi. Untuk hari-hari yang biasa yang dikasih tahu gue mau buat itu, gue akan lanjutin. Tapi untuk hari Ahad sama hari Selasa sih. Hari Senin gue gak upload. Ya gue kan kalau udah tau lah gue mau. Ya perumahan. Itu ya gue uploadnya hari Ahad, hari Selasa sama terakhir hari Jumat. Udah 3 hari doang gue upload ya. Harap-harap kalian suka. Tapi gue harus uploadnya 1 video doang ya. Gak apa-apa. Oke, terima kasih and bye, see you next video. Nanti gue lanjutin untuk ke chapter 2 Beyond Belief. Ini masih banyak chapter loh. Gak kan gue mau
Udah satu chapter doang. Oke, udah bye.